Oke Wimbro, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau mendokumentasikan ya boom gate, operational boom gate. Jadi ini adalah ada MCB di dalam boom gate ini yang akan bisa ditutup oleh ini. Ini sudah dipasang dan sudah BEST. Jadi saya mau mendokumentasikan bahwa ini alatnya sudah berfungsi. Kita dikasih juga remote ini untuk membuka. Kita lihat ada LED-nya ya. Ada LED-nya, ini remote-nya. Coba kita lihat, yaitu membuka dan juga bisa menutup dengan menggunakan remote ya. Nah, selain menggunakan remote juga bisa menggunakan access card yang harus kartunya harus didaftarkan melalui sistem di dalam. Mari kita coba lihat sistemnya di dalam. Jadi dari masing-masing box itu, box boom gate dan juga box access card, ada dua kabel menuju controller ini. Kemudian ini power supply-nya, itu power supply-nya. Kemudian dari controller ada kabel network. Nah, kabel network ini ada setting IP address-nya, harus satu segmen dengan IP address yang komputer ini. Ini nama aplikasinya, ZKT Echo. Jadi bentuknya aplikasinya seperti ini. Kalau kita mau akses dari sini, remote opening, kita coba cek ya. Ini normal opening aja, kita cek. Ya, itu terbuka ya. Nah, itu terbuka. Mari kita coba tutup. Remote close. Disable alarmnya. Oke, kita coba lagi remote close, close door. Apa sih nggak bisa? Kita coba lagi remote close. Oke, memang tidak bisa ya. Kalau close harus dari remote ini. Coba kita turunkan. Ya itu dia. Saya nggak tahu, nggak bisa kenapa. Nanti kita coba tanyakan sama vendornya ya. Nah, cuma ada beberapa menu yang penting. Contohnya di sini adalah untuk pendaftaran access card. Ini adalah pendaftaran access card. Jadi satu-satu kita harus lakukan, atau kita bisa menggunakan import. Namun menggunakan import kan harus kita harus daftarin juga kartunya satu-satu, serialnya berapa. Jadi kita membutuhkan card reader ya untuk registrasi card numbernya. Oke, itu aja untuk bapak-bapak pengurus. Ini sudah beroperasi, tinggal operasionalnya. Operasionalnya untuk menambahkan siapa saja yang boleh masuk, siapa saja yang boleh menggunakan akses card. Itu aja ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih. Salam sehat dan enjoy your day.